Dengan terpincang-pincang, pelaku spesialis pembobol sekolah di wilayah Tangerang digelandang Kapolsek Tangerang. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Bogor, Jawa Barat karena melawan dan berusaha kabur. Polisi terpaksa menembak pelaku. Kejadian pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 235 juta. Ya, terdiri dari 7 laptop, kemudian sejumlah perhiasan emas, dan barang-barang elektronik lainnya. Pasal 363 KUHP. Yang jelas ancaman hukuman di atas 5 tahun. Selain mengamankan pelaku, polisi petugas juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatannya. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Herman Arif, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.